من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما هواكم من أنا من أنا من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ublika wal khatim lima sabak wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haq wa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akhrij li nuril fahmi wa ta'alina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sa'il lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para asatid, para guru yang saya hormati, ketua pengajian UPT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Mancer, Bapak Sebagio, dan yang saya hormati para orang tua saya, para tokoh masyarakat, Bapak Samsurical, ada Bapak Jawadi, dan yang saya hormati juga Sahibul Bait, Bapak Ade Nur Ikhwan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, keluarga dijauhkan dari musibah bencana, dijadikan keturunannya salihin dan salihah, dan juga jamaah Majlis Taklim Albaniyah rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, pada malam hari ini kita ketemu kembali dalam rangka rutinitas kita, kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah membukakan mata hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita seperti biasa, saya akan bacakan kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu tentang hak-hak tetangga. Kita lanjutkan kembali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah talaniyatil futuh wal mamnu wal rusu wa tobatun nasu wa salatil jasadillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa illa rusu salil ma'alifah kitab al-alim al-amah Nasir Muhammad bin Ibrahim al-Samarkundi anullahi billahum wa yarhamuhum min al-jadil jannah wa yu'idu alaih nabi barajadihim wa sararim wa anwarihim wa lumihim wa nafatim fitin wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بإسناده عن الحسن البصري قال قيل يا رسول الله. إمام حسن البصري bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal haqqul jari, apa hak tetangga, alal jari terhadap tetangga yang lain, apa yang harus kita lakukan kepada tetangga kita. Qala, Nabi bersabda, in istagrotka agrottahu, kalau seandainya dia meminta berhutang kepadamu, maka berikanlah hutang, ya kan? Kalau dia meminjam, ya, uang, maka kasihlah dia. Kalau ada. Kalau tidak ada, ya jawab dengan baik, ya, dengan sopan. Ya, ini dengan ngasih marah, dengan ngasih menghina, mengecek dan lain sebagainya, ya. Yang kedua, wa indaka ajab tahu, kalau seandainya dia mengundangmu, maka kamu wajib datang. Ini juga hak tetangga. Kalau dia mengundang tapi tidak ada unsur maksiat,
Nah, maka wajib. Atau kalau kita tidak ada ujur syar'i, maka kita wajib datang. Ya, kecuali kita sakit, ya ujur syar'i itu namanya, maka boleh tidak datang. Wa in marido utahu, kalau dia sakit maka wajib dilihat. Ya. Nah, itu kan kalau dia, kalau kita tahu dia sakit tidaknya, kalau seandainya dia bermasyarakat. Kalau tidak bermasyarakat kita enggak tahu. Yang emang enggak pernah keluar, enggak pernah gabung. Tahu-tahu ternyata dia sakit. Coba kalau seandainya orangnya bermasyarakat, sering keluar, tiba-tiba tidak kelihatan, nah, pasti kita nanyain dong, kemana dia, kok nggak pernah kelihatan? Oh, dia sakit. Sekarang emang biasa nggak keluar, dia emang biasa nggak kelihatan, makanya nggak ditanyain. Tuh, makanya itulah pentingnya bermasyarakat. Wa inista nabika an tahu, kalau dia minta tolong ya tolongin. Nah, kalau dia minta tolong tolongin, kalau kita masih bisa ya. Wa in asabatu musibah azaitahu, kalau dia kena musibah hibur. Hibur bukan berarti kalau dia ada keluarga meninggal kita tanggapin dangdut. Hiburnya bukan begitu. Sekarang ya, hiburin datangin ke rumahnya. Ya paling enggak nasehatin. Lempangan begitu pun siapapun ya, pasti butuh nasehat. Paling enggak sabar, sabar kan begitu ya. Siapapun orangnya kasih hiburan. Ajak ngobrol, tanya ya. Wa in asaba khairan hanaitahu, kalau dia dapat kenikmatan ucapin selamat. Istrinya lahir, selamat ya, mudah-mudahan jadi anak soleh gitu ya. Kalau anaknya lulus kuliah di wisuda, selamat ya, mudah-mudahan anaknya dapat ilmu bermanfaat ya. Kalau dia posting di mana statusnya, dibalaslah jempol kek, kasih kek selamat. Ini kan statusnya dilihat tapi di lagi dijawab, nggak dikomen, padahal dia memposting itu sedang foto wisuda anaknya, berarti kan sedang mendapatkan gini ya. Kalau kita lihat berarti kita harus ya balas, angkat jempol, mudah-mudahan bermanfaat, atau selamat ya dek gitu. Kenapa? Karena statusnya kita lihat. Kalau enggak ya jangan buka status orang ya, namanya hidup bertetangga. Artinya dia tulis status ya, misalnya ada di rumah sakit, ada di rumah ya, kita respon, tanya, karena kita ngeliat status ya, tanya siapa yang sakit kan gitu ya. Karena kita ngeliat, berarti kita tahu ya. Jangan bikin status ya nyakitin, menyinggung perasaan orang ya. Seperti apa misalnya statusnya, ada kita ya guru, dah guru ya guru posting hadiah, misalkan saya dapat hadiah dari Bang Andre, makasih ya Bang Andre ya hadiahnya, terus status itu menyakitkan yang lain. Kenapa? Ya seakan-akan saya minta kepada yang lain gitu loh. Makanya tidak boleh menulis status pemberian orang lain ya. Kenapa? Karena bisa menyinggung perasaan orang lain. Atau di wali murid, dia wali kelas, ada kan gitu wali kelas memposting hadiah dari salah satu wali murid. Nah wali murid yang lain kesinggung nggak?
singgung ya, iya dia ngasih gua enggak, oh berarti dia pengen dikasih kan begitu. Dia kemungkinan enggak ngasih, mungkin tidak punya duit. Nah, makanya pada saat itu enggak usah ditulisin status, enggak usah. Kecuali bapak-bapak patungan semuanya, ya kan? Kasih hadiah kepada guru, nah guru itu posting terima kasih ya kepada jamaah Masjid Al-Baniyah yang telah ngasih. Nah kalau itu kan berarti semuanya. Tapi kalau yang per individu tidak usah. Itu kita menjaga perasaan orang lain dong. Ya menjaga perasaan orang lain. Ini enggak usah, yang seperti itu tidak usah di. Ya kalau kita jualan ada yang beli, terima kasih PT ya telah menjadi konsumen. Ya, itu nggak ngapa-ngapa supaya yang lain beli kan. Ya, kalau kita kasih orang kasih hadiah kepada kita, kita posting, berarti kudunya yang lain kudu apa? Ngasih kan, logikanya kan begitu kan? Minta berarti kan, makanya nggak usah di posting kalau lempengan kayak gitu mah, karena menjaga perasaan orang, ya itulah hak bertetangga. Ya tetangga kita nulis apa, kita arisan misalnya lagi ada pesta, terima kasih Bapak Anu ya telah ngasih beseknya. Yang kemarin dia tetangga sebelahnya nggak ngasih kan, berarti kan dia kesinggung dirinya. Makanya seperti itu tidak usahlah, kalau mau ngucapin terima kasih datang saja langsung atau japri langsung, tidak usah di status ya, kita menjaga perasaan orang lain. Jadi yang pertama hak tetangga, kalau dia minta hutang dihutang, kita hutangkan kalau ada, kalau dia ngundang kita datang, kalau dia sakit jenguk ya, sakitnya yang sakit yang kira-kira tidak bisa bangun tiga hari lah. Wa insta'ana bika an, tahu kalau dia minta tolong, tolongin. Kalau dia kena musibah, hibur. Ya misalkan motornya hilang, sabar ya, mudah-mudahan dapat gantinya yang lebih baik kan begitu. Jangan digaras-garasin. Wain asobah bi khairan, hanai tahu kalau dia dapat kenikmatan, ya ucapin selam. Wain mata sahi tahu kalau dia meninggal, ya hantarkan, saksikan, gitu ya, saksikan. Karena kata Nabi, kalau ada orang yang meninggal, tiga orang tetangganya menyaksikan hal kebaikan, maka itu cukup. Ya kan, mengantarkan dia ke surga. Jadi kalau tiga tetangganya saja yang sudah mengatakan kalau dia ini orang baik, udah bagus. Ya. Wa in ghaba habistahu, kalau dia tidak ada, maka kita wajib menjaga. Menjaga apanya? Manjilahu, rumahnya. Kalau dia pulang kampung, rumahnya jaga meskipun dia tidak nitip. Ini mah dia pulang kampung pagar hilang. Ya kan? Burung hilang. Ya. Jangan jaga ya. Jaga apa lagi? Kalau dia pergi keluar kota kerja, ya keluarganya jaga, ya kan? Keluarganya lindungi. Ya bantuin. Ya, hartanya jaga. Wala tu'atihi biqa tari qadrika, jangan kau siksa tetanggamu dengan bau masakanmu. Nah ini yang sering masaknya wangi kemana-mana, itu namanya menyiksa tetangga. Nah, makanya kalau kita masak yang wangi-wangi kita harus apa? Bagi. Makanya kalau bisa jangan masak yang wangi. Angin,
jengkol. Sakit. Bau. Jengkol itu bau, wangi kalau dimasak. Tapi kalau udah dimakan bau. Ya. Makanya Nabi ngajarin, idza tabahta marakatan fa'aksir ma'aha, kalau kamu masak sayur banyakin kuahnya, kan? Tetangga kasih kuahnya doang. Ya. Tuh. Jadi Nabi selalu, ya Jibril selalu menasehati Nabi, ya jaga tetanggamu, perhatikan tetanggamu, ya. Sampai sahabat menyangka seakan-akan tetangga itu seperti dapat warisan. Mana dalam Al-Qur'annya? Surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masyakin wa jari dzil qurba wajaril junub. Yang pertama, konsep hidup yang harus manusia lakukan, wa'budullaha, menyembah Allah. Nah, ini adalah tujuan utama manusia, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, makanya kita hidup untuk ibadah, karena tujuan hidup itu. Ibadah itu apa? Ibadah bahasa Indonesianya mengabdi. Ya, mengabdi kepada Allah. Kenapa kita mengabdi kepada Allah? Karena semuanya yang berikan Allah. Makanya pantas kalau kita mengabdi. Jangankan sama Allah, kalau bos ngasih semuanya kita, kita jadi apanya? Jadi hambanya, kan? Bos ngasih jabatan tinggi, kita dikasih rumah dinas, mobil dinas, motor dinas, kasih semuanya fasilitas lengkap. Bos cemberut aja telepon, kita datang nggak? Datang. Kenapa? Karena bos sudah ngasih semuanya. Coba kalau bos yang telepon kemarin, ah sekian capek bos, ya udah, jangan alamat mobil ditarik, besok dipanggil lagi. Anu bos sibuk saya, ya udah rumah ditarik, lama-lama habis. Nah begitu pun Allah udah ngasih kita hidup, sehat, rezeki ada, suara ajan dicuekin, ya udah, ya kan? Itu berarti sudah menentang bos, ya sudah menentang bos. Siap-siap. Siap, hidupnya akan menjadi celaka, gitu ya. Jadi kalau sudah melalaikan panggilan bos, ya siap-siap hidup akan celaka, gitu ya. Makanya karena Allah sudah ngasih segala-galanya, ya Allah jadi bos kita, utamakan. Yang lain di nomor dua kan. Pokoknya kalau udah bos yang manggil, yang lain nggak bisa. Pokoknya bos dulu deh. Ya, wala tusyriku bi syai'an, jangan menyekutukannya dengan yang lain. Nggak ada, udah dagangan pengen laku, nggak usah ke dukun, nggak usah nyari jimat. Ya pengen dapat perhatian orang, nggak usah cari pengasihan, nggak usah. Pengen kepilih jadi RW, jadi RT, nggak usah. Ya, ya nyari air kemana-mana. Yang enggak usah. Burung pengen menang. Lomba burung. Enggak usah. Ya, pokoknya udah. Itu udah termasuk perbuatan syirik, ya. Kalau sudah ibadah sama hubungan Allah sudah bagus, apa yang kedua? Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Setelah hak-hak Allah sudah kita lakukan, kita jalanin. Nah, hak yang kedua, tingkatan yang kedua, kita lanjut kepada orang tua.
kedua. Nomor kedua adalah orang yang kita utamakan. Oh, orang tua. Kita punya duit, yang pertama kali kita kasih orang tua. Ya, orang tua. Jangan orang lain dulu, orang tua dulu. Kita punya makanan, orang tua berbuat baik. Kenapa? Karena orang tua yang menyebabkan kita ada. Orang tua yang menyebabkan kita seperti sekarang ini. Ya. Makanya orang tua diutamakan di atas segala galanya setelah Allah. Bahkan kata Nabi, kalau ada selain Allah yang wajib disembah atau di apa? Sembah, ya harus Nabi kan mengatakan sujud kepada orang tua. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an, jangankan menyakiti, wala takul lahuma uf, ngomong uf saja tidak boleh. Ya kan, seperti Wes Al-Qarni, makhluk Allah, manusia yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Di bumi enggak terkenal. Kenapa? Karena kerjaannya tukang ngangon kambing, onta. Tapi di langit sangat terkenal karena saking taatnya kepada ibunya. Orang susah, ibunya kakinya lumpuh. Wes pengen banget ketemu sama Nabi, tapi enggak diizinin sama ibu karena ibunya enggak ada temannya. Satu hari ibunya pengen pergi haji. Nah, kebetulan sedangkan pergi haji pada saat itu dari Yaman ke Mekah jauh. Biasanya orang naik onta bawa bekal yang banyak, tapi Wes karena ingin memenuhi kebutuhan ibunya, dia beli keledai. Anak keledai. Nah, setiap hari keledainya digendong naik ke bukit, turun lagi selama 8 bulan keledai gede. Berarti bebannya setiap hari gendong semakin kuat, makanya fisiknya semakin berotot. Kenapa? Tiap hari gendongin keledai, diangkat, turun, naik, turun, naik. Ya mungkin kalau masih kecil enteng, terus sampai 8 bulan tuh keledai udah gede. Tujuannya buat apa? Ketika musim haji tiba, dia udah siap menggendong ibunya. Tuh, jadi dari Yaman ke Mekah, ibunya diapain? Digendong. Kita pernah gendong ibu kita? Agak pernah. Ya kan? Nuntun pun ngoceh mulu. Ya kalau dia mak kagak bisa jalan, pengen di jalan sono. Kan jadi repotin orang, ya. Padahal cuma nuntun doang dari ke kamar ke depan. Dari depan pengen nggak ke depan, tipi itu kan pindah lagi, kan? Dari depan tipi pengen ke kamar tuh kan, mak kan begitu, gitu. Gimana kayak Uwes, digen, gendong. Makanya Uwes terkenal di langit. Nah, salah satu hikmahnya apa? Doanya mus, tajabah, ya kan? Sampai Umar dan Sayyidina Ali diwasiatin. Nanti kalau kamu berpuasa, cari yang namanya Uwes Al-Qarni dari Yaman, minta doa dan istighfar. Kenapa? Karena doanya mustajabah. Sampai Umar dan Ali penasaran, apa sih kelebihan Uwes Al-Qarni sehingga dia diperintahkan untuk minta doa. Oh, ternyata sangat menyayangi, menghormati ibunya. Dan yang kedua, Uwes Al-Qarni tidak mau viral. Nggak mau viral. Kalau zaman sekarang dikit-dikit viral. Dikit-dikit pengen terkan. Uwes ketika Umar nemu, Umar pada saat itu jadi khalifah sekelas presiden ketemu Uwes, dipanggil Uwes. Nah, kalau Umar sudah nyuruh, tolong cariin yang namanya Uwes dari Yaman. Berarti kalau presiden yang nyari, berarti kan yang dicari sekelas presiden juga kan? Paling enggak pejabat menteri kan? Enggak mungkin orang biasa. Nah, makanya yang dicari tuh para pembesar. Kata pengawalan, enggak ada Wes. Cari ada juga tukang cuci piring, tukang mengangon kambingnya udah bawa kemari. Nah, dibawa. Nah, tapi Wes punya ciri khusus kata Nabi, apa cirinya? Nah, di pundaknya ini ada putih, bunder.
bekas penyakit apa albino. Albino. Iya. Maka di sini lihat pundaknya ada yang putih enggak? Nah, berarti dia USL. Putih. Ya. Sudah ketahuan USL. Wah, kamu benar berarti USL Korni sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Ciri-cirinya ada. Apa kata dia? Cukup Tuhan yang tahu. Tuhan cukup sekali saja nemuin saya. Sudah. Saya banyak pekerjaan kata Wes, saya mau kerja kembali itu. Berhadapan dengan seorang presiden ngomongnya seperti itu. Mau dibiayain Wes enggak mau. Mau diangkat jadi pejabat Wes tidak mau. Bahkan mengancam Umar jangan kasih tahu yang lain. Tuh. Coba kalau kita pengennya viral. Pengennya orang lain tahu. Makanya ketika Wes Al-Qarni meninggal dunia, orang lain pada bingung. Kok banyak yang takziah? Banyak. Ya. Dan bahkan orang-orang gak kenal siapa aja yang datang. Ternyata yang datang adalah para malaikat. Ya, para malaikat yang datang, yang mentakziahinya. Nah, itulah Wes Al-Qarni yang menghormati, menyayangi ibu. Ya. Kalian sudah meninggal dunia bagaimana? Ya, bantuin dong. Tanda terima kasih, bukti cinta kita adalah doa, mensedekahkan, mendatangi makamnya. Ya, datangin makam. Ya, ya kan? Jadi bukti cinta ya seperti itu. Kalau jangan ngomong doang, saya sayang sama ibu saya, cinta sama ibu saya, tapi tidak ada buktinya. Gak pernah ngirimin Fatihah, gak pernah datengin kuburannya. Berarti tidak cinta. Kalau anak saya bullshit. PHP. Datengin, ngirimin Fatihah, bacain surah Yasin, sedekahkan atas namanya. Itu bukti cinta. Nah, itu namanya urutan yang kedua. Yang ketiga baru siapa? Yang ketiga wa bidil kurba. Saudara, adek abang. Adek sama abang akur, sayang. Kalau kita punya duit, adek kita susah, adek kita dulu kasih. Orang lain jangan dulu. Ini terbalik. Orang lain kita sedekahin, kita santunin. Sama adek lagi susah kagak. Apakah bahkan sama adek agak akur. Sama abang berantem mulu. Ya kan? Tapi sama orang lain, baiknya setengah mati. Apapun orang lain minta, dikasih. Ya kan? Nah, ini kan terbalik. Urutannya, pertama kepada Allah, berbuat baik. Kedua kepada orang tua. Ketiga kepada saudara. Setelah itu siapa? Wal yatama, anak yatim. Baru anak yatim. Ya kan? Baru anak. Wal masakin, baru anak orang miskin. Ya kan? Baru berbuat baik kepada orang miskin. Sama adek datengin rumahnya, meskipun kita lebih tua, mungkin dia nggak punya ongkos, mungkin dia sedang sakit, ya. Yang adek apalagi datengin rumahnya kakaknya, berbuat baik sama. Kalau ada apa-apa punya makanan bawa kasihin abangnya, ya paling nggak setahun sekali lebaran. Ya kan, nengteng itu bawa biskuit sama rengginang. Sama rengginang pantai. Rengginang pantai. Ini bawa kan gitu. Baru sama orang. Sama yatim, orang miskin. Baru deh tuh, wadil kurba, tetangga deket. Tetangga deket. Wajaril juru, baru tetangga jauh. Sejawat, teman baru teman. Teman terakhir berarti. Ya kan, kalau kita sama temen enggak kan rokok sebungkus berdua sama temen. Tapi maaf bang, ya galaknya bukan main. Tanah diambil sejengkal doang ribut sampai ke pengadilan. Tapi sama temen mah luar biasa. Terbalik berarti. Ya, itu susunan hidup dalam Al-Qur'an. Ya.
Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Juga terima kasih saya ucapkan ini banyak yang bersedekah. Ini catatannya sudah ada. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak berikan buat masjid baik konsumsi maupun materi, tenaga biar dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan juga kita doakan bacakan Fatihah buat Bapak Adenul Ikhwan biar jadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Amin. Murahkan rezekinya. Kita juga semuanya di sini yang hadir biar Allah lindungi dari segala musibah bencana. Amin. Dan juga fitnah. Yang kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya. Yang sedang usaha biar Allah memudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya. Yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya. Amin. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya. Amin. Yang lagi galau biar Allah berikan taufik dan hidayah. Amin. Biar kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengajian kita biar tetap istiqomah, dijauhkan dari fitnah. Kampung kita, negara kita biar Allah lindungi dari musibah dan bencana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.